Berita selanjutnya ya kan, seperti yang Anda sampaikan sebelumnya, Jenderal TNI Gatot Nurmantio menyampaikan keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pembelian pesawat AW101 buatan Inggris dan Italia. Pembatalan tersebut dinilai karena harga helikopter Airbus tersebut dinilai relatif mahal. Gatot menegaskan telah menyampaikan spesifikasi helikopter tersebut kepada Presiden. Namun karena dinilai terlalu mahal, Presiden memutuskan untuk tetap menggunakan helikopter lama. Selain itu, kondisi perekonomian negara yang belum membaik menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi pembatalan pembelian tersebut. Ya, kami nyampaikan spekteknya demikian. Kemudian dengan pertimbangan kondisi ekonomi sekarang seperti ini, ya kan? Kemudian harganya mahal. Kemudian itu hanya diperuntukkan Presiden dan Wakil Presiden. Akhirnya Presiden mengatakan itu tidak pantas untuk saya, yang lama aja masih digunakan. Begitu. Terus untuk sebagai penggantinya apa ada lagi, Pak? Presiden mengatakan saya masih menggunakan yang Puma yang lama, VIP, masih